What's up, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku, Ayah Restawan. Oke, teman-teman, aku hari ini tidak menampakkan mukaku. Oke. Kali ini kita mau belajar bagaimana caranya kita membuat orang kembar, ya ta? Membuat orang kembar. Oke, langsung saja kita ambil video kita. Seperti biasa, kita ambil video kita ya. Ya, apa ya? Tutup. Oi, kita ambil video kita, kita open, tunggu, oke, lalu kita tarik ke timeline seperti biasanya. Untuk biar lebih ringan, kita hapus saja audionya dengan menekan Alt Y lagi pok. Lalu kita hapus. Oke, untuk syutingnya, biar gambarnya tidak goyang, kalian harus pakai tripod, ya. Kalian pakai tripod. Ini aku syutingnya pakai HP ya, jadi gambarnya auto padang peteng. Iya. Kita ambil video yang penting aja ya, seolah-olah melihat ya, padahal nggak ada orang. Oke, seperti itu. Oke, gaya. Selesai. Oke, sekarang kita ambil video yang kedua kita. Dia langsung datang gitu ya. Oke. Kita geser ke atas dulu. Kita lihat lagi. Mulai. Oke, sekarang kita sebelum mengedit jadi satu, kita crop lebih dahulu. Kita agak majuin gambarnya. Kedua lagi. Klik OK. Tadi kalau mau crop gambarnya, kalian harus pergi ke layout ini di atas. Klik dua kali, lalu tarik dan atur segimana kalian mau. Seperti itu. Iya. Nah, untuk hapus video yang di sini, crop sini, kalian klik video yang di atas. Kalian pergi ke layout, lalu kalian ini yang left ini kalian tarik ke kanan sampai muncul orang yang satunya lagi. Agak sedikit kalian ya, cuma ngepas-ngepasin aja. Sudah selesai, sudah cukup, kalian klik OK. Lalu kita lihat. Pas ya. Oke, sekarang ini sudah cukup untuk menata warnanya. Biar lebih mantap lagi, kalian pergi ke efek color correction. 3W color correction. Klik yang mana dulu ya? Yang atas dulu aja. Video yang atas dulu. Oke, kita tata kontrasnya, sini aja cukup.
dan balance nya sini untuk sini lagi. Yang terakhir yang ini ngelakitin saturation nya gray balance, lalu kita klik oke. Oke, lalu kita ambil color balance lagi, yang ini color balance dua kali, kecil lagi, lalu kita klik oke. Lalu kita copy aja efeknya yang ini, kita tarik ke video yang kedua ya, sama. Oke, kan yang pink ini ada sedikit cropnya yang jelek ya, dikarenakan kan ambilnya video pakai HP. Nah, untuk mengakalinya kalian harus pergi ke bin, klik kanan, attack, kita buat semacam bar atas di atas. Nah, kalian klik kotaknya yang ini, kotak rectangle, iya, kita tarik aja cukup ya. Dan kalian pergi ke bawah, transparansinya kalian nolkan biar hitam. Sini klik dua kali colornya, ini color kalian hitamin lagi biar lebih hitam, lalu gitu. Oke, kita atur, kalian copy menjadi dua, klik paste, tarik ke bawah. Sama enggak ya? Oke, lalu kita klik, lalu kita Ctrl S, simpan. Lalu kita buat timeline video satu lagi. Kalian pergi, klik kanan, dan sini klik kanan ya. Add, drag to above, satu aja. Lalu kita geser yang tadi, kita ambil ternyata tadi, lalu kita tarik, lalu kita lihat. Nah, kan malah ketutupan, hilang kan? Seperti itu cara mengakalinya. Hai, lalu kita coba play. Nah kan, gak ada lagi. Coba kita pas lihat orang datang. Nah, terusan. Oke. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Oke. Jika kalian ingin tambahin audionya juga bisa, terserah kalian. Oke, aku Wahyu Rustiawan. I love you. Jangan lupa subscribe untuk hari ini.